Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan memotong rambut pendek lagi, teman-teman. Rambut Vicky itu potongan rambut perempuan yang tidak suka ribet, atau itu rambut ini tomboy ya, teman-teman. Dia mau ekstrim potongannya. Mari perhatikan tutorialnya ya, teman-teman. Adiknya itu memang tidak mau nampakkan muka ya. Jadi kita pakai kip. Teman-teman, seperti ini kita pakaikan kip terlebih dahulu ya. Tuh, pakai kip. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah sebenarnya wanita cantik, teman-teman. Tapi karena dia ini ya, makasih ya, ya. Sukanya rambut pendek ya, jadi kita lihat itu teman adiknya itu seperti ini. Jadi kita potong saja ya, teman-teman ya. Kita pakai banyak sekali. Kita jepit dulu rambutnya seperti ini. Langsung saja ya, kita langsung diambil pemotongan dari bawah, naikkan ke atas misalnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini nanti menjadi wanita ganteng, teman-teman. Nah, turun. Nah, teman-teman, wanita cantik, memotong rambut pendek, ekstrim ya. Teman-teman, tuh lihat. Oh, lihat ya, untuk sampingnya kita angkat saja seperti ini. Kita potong. Kita potong saja ya, teman-teman. Maaf kalau belum ada. Bisa lihat ya, teman-teman. Bisa lihat ya, teman-teman. Kita potong ya, teman-teman ya. Dari ini angkat seperti ini. Kita potong. Teman-teman, cantik ya, dia menjadi apa ya, perempuan ganteng kali ya, teman-teman. Tuh, sebentar ya, teman-teman, terlihat kan mukanya bersih sekali ya, teman-teman. Pipinya mulus ya, perempuan cantik. Pemotongannya sama ya, teman-teman ya, dari sebelah kanan dan kiri itu sama, tidak ada bedanya. Teman-teman, itu kuncirannya, teman-teman. Dia mau pakai rambut pendek. Itu teman-temannya untuk bagian sebelah sini. Tadi kita sudah rapikan ya, seperti tadi itu. Tuh, nampaknya seperti ini. Kita ganti lagi ke nomor 3. Ini terlihat ya, teman-teman ya, seperti ini. Tuh, adiknya ini cantik, teman-teman, dan sekarang menjadi ganteng. Dan untuk bagian sebelah kiri itu sama ya, lakukan hal yang sama seperti bagian kanan. Tuh, lihat kuncir rambutnya itu. Kenapa saya tidak sorot bagian sebelah kiri? Karena memang bagian sebelah kiri dan kanan itu cara pemotongannya itu tidak ada bedanya ya, teman-teman. Itu sama. Itu bagian belakang. Kita ambil lagi, kita potong seperti ini. Mudah dan gampang sekali ya, teman-teman ya. Tuh, lihat rambut adiknya ekstrim pemotongannya, teman-teman. Potongan yang ekstrim seperti ini.
kita ganti lagi nomor 4. 4, where are you? This one. Nomor 4 kita pakai kan. Oh, rambut adik ini, teman-teman, tuh lihat teman-teman. Cantik banget ya. Bagian sebelah kiri itu sama ya. Bukan hal yang sama. Itu terus kita kuncirnya ini kita turunkan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat. Dan bisa lihat cara potongannya seperti ini. Oh, keren sekali ya. Keren banget. Tuh teman-teman lihat. Kecil-kecil kuncir-kuncir. Kita buka lagi sheetnya. Kita bersihkan bagian bawah ya. Bagian bawah kita bersihkan seperti ini. Wah, keren teman-teman. Keren banget. Keren banget ya. Nah, untuk bagian atas itu kita menggunakan gunting ya. Kita menggunakan gunting. Oh, ini cantik sebenarnya perempuan ini, teman-teman. Wanita belia. Keren sekali ya pemotongan. Cantik teman-teman bisa lihat itu. Dan untuk pemotongan bagian atas ini, potongannya hanya sedikit-sedikit saja ya. Ambil lalu potong. Jangan ragu untuk memotongnya teman-teman. Oh, keren. Keren banget. Teman-teman, kita itu harus bergembira ya, apapun pekerjaan kita, karena kenapa? Dengan bergembira kita akan menjadi sehat ya. Sayangin diri sendiri, teman-teman. Keren. Adiknya ini ganteng, menjadi ganteng ya. Tadi cantik menjadi ganteng ya. Cantik menjadi ganteng. Lihat. Rambutnya seperti ini. Itu sangat keren sekali ya. Potongan rambutnya keren. Keren banget. Ini nanti dia bisa koncet ya teman-teman. Ikat rambutnya di sini. Jadi potongannya yang bagus. Keren banget. Jadi seperti ini. Bisa lihat ya, sangat mudah dan gampang sekali nih. Ini adalah penampakannya teman-teman, penampakan rambut wanita cantik, wanita tomboy ini teman-teman ya. Keren ya teman-teman, mau lihat mukanya, penasaran? Adek ini cantik, aslinya ini memang cantik loh. Sini bisa diikat seperti ini ya, modelnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Cantik sekali. Agak cantik. Oh, cantik banget ya, dia punya anting teman-teman. Berarti dia perempuan kan. Tuh teman-teman cantik banget. Tuh kita lihat pelipisnya saja kan sudah putih bersih kayak gitu. Dia itu malu mukanya teman-teman. Jadi inilah pemotongan rambut wanita tomboy kita pada hari ini. Itu cantik banget ya teman-teman. Cantik is the best. It's the best. Hair style. Cantik banget ya. Tuh lihat tuh. Cantik kan? Kelihatan cantik banget ya.
Teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton tutorialnya, yang sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Jelasnya di setiap doa saya, semoga kalian dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih ya teman-teman untuk semua yang sudah mendukung channel saya menjadi berkembang dan besar ya. Lihat, cantik sekali adiknya, cantik. Sekarang ini tidak cantik lagi ya teman-teman, dia menjadi ganteng ya. Teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.